Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat mainan super sederhana dengan bahan satu, ya, ini sedotan ya. Kalau Anda biasa minum teh kotak atau teh kemasan, pakai ini satu. Kemudian Anda biasa gunakan gunting atau pames ya. Kemudian satu ballpoint. Nah, mainan ini cukup sederhana. Biasanya kalau sedang jenuh di kelas, Anda juga bisa bermain, anak kecil maupun orang dewasa. Caranya sangat mudah, kawan. Kita lubangi pada posisi bagian tengahnya, satu lubang saja. Oke, nampak ya? Halo semut, sampai jumpa. Lubangi sedikit, kemudian lubangi sedikit bagian sampingnya. Nah, sudah kita lubangi, kemudian buka ujung ballpoint, bagian depannya dibuka. Setelah dibuka, sudah. Bagian ujung atas ini kita masukkan ke dalam sedotan yang sudah kita buat tadi. Iya, sebentar. Nah, setelah kita masukkan, maka jelas seperti ini menjadi baling-baling kecil. Oke, nampak ya, baling-baling kecil ini kita masukkan secara terbalik di bagian ballpoint bagian atas. Sudah, Anda bisa bermain dengan hal ini. Oke, untuk teman-teman SD atau SMP mungkin masih suka bermain dengan hal-hal seperti ini. Oke, cara main sederhana sekali. Kita tiup bisa, kita terbisa. Ternyata bisa.